Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pagi ni kita nak buat satu test kit untuk saya punya set mic yang baru. Jadi saya mengharapkan mic ni lebih baik lah daripada setup yang sebelum ni. Apapun kita tengok macam mana kita punya audio, terutama audio yang datang daripada mikrofon. Jadi anda boleh komen di bawah. Saya mengharapkan anda punya maklum balas. Seandainya okey, bagi tahu okey, ataupun apa yang kurang boleh tahu, bagi tahulah dekat bahagian komen. Okey, jadi pagi ni kita nak tunjuk sikit macam mana Johor Darul Ta'lim bakal memenangi Piala Subangsih untuk menewaskan Kuala Lumpur. Cik, macam confident je kan, Kiriti akan menewaskan Kuala Lumpur dalam Piala Subangsih untuk musim 2020 ini. Okey, so kita teruskan kepada permainan kita. Jadi kita set up sikit kita punya pemain-pemain. Haris Harun akan diturunkan ataupun tidak. Mungkin tempat Haris Harun saya akan letakkan Liridon Krasniki lah mungkin di situ. Okey je, okey, okey, okey. Tak tak, saya akan letakkan Afiq Fazail. Okey, Liridon ada dalam barisan pemain yang mungkin akan diturunkan, tapi bukan kesebelasan utama. Jadi kita bagi peluang dulu untuk Diego bermain sebagai penyerang utama. Siapa aku nak tukarkan eh? Kena okey eh. Okey. Jadi ini dia pemain-pemainnya. Jadi akan jadi kapten seperti biasa Aidil Zafuan. Jadi kita turunkan kesebelasan terbaik kita antara pemain-pemain yang sentiasa memberikan yang terbaik. Kalau dalam realitinya pun itulah antara pemain-pemain yang selalu diturunkan oleh coach Benjamin Mora. Jadi kita akan menggunakan jersey warna putih. Ada orang kata jersey putih ni macam jersey Real Madrid. Okay, malangnya boleh kita boleh kata tahun musim ini JDT ada jersey yang baik, jersey yang cantik, terutamanya yang warna putih gold ni. Tapi malangnya untuk ataupun kurang berkesempatan lah kita untuk musim ini menyaksikan JDT lebih banyak menggunakan jersey warna putih. Tak banyak game yang dimainkan untuk Liga Super Malaysia musim ini disebabkan pandemik COVID, dan juga untuk Liga Juara-Juara Asia juga gamenya banyak tertunda. Jadi tak banyaklah peluang kita untuk menyaksikan JDT turun dengan jersey ini. Mungkin juga akan di carry on ke musim hadapan, mungkin dengan sedikit perubahan mereka bentuk. Mungkinlah eh. Namun kita tumpukan dulu untuk perlawanan JDT menentang Kuala Lumpur dengan Piala Subangsih menjadi taruhan. Itulah di piala yang akan dibawa peluang pulang kedua-dua pasukan. Jadi pasukan JDT akan menentang Kuala Lumpur di Piala Subangsih musim ini. Beranda yang baru saja bersama dengan kami di page rasmi Aizat Nasir Gaming, terima kasih saya ucapkan. Pastikan anda tidak lupa untuk follow. Jadi Leandro dapat peluang, dia melepaskan rembatan. Mungkin tak ada step dekat situ, dia hanya mencuba untuk percubaan pertama. Jadi berjadi T dari sebelah kiri, Leandro Velasquez. Sejak 2015 lagi dia telah pun bermain bersama JDT. Satu sebenarnya. Dia juga menjadi pemain yang menjaringkan gol ketika kemenangan JDT untuk Piala AFC 2015. Itu penyertaan kali pertama pasukan Johor Darul Ta'lim untuk Piala AFC. Dia telah pun membuktikan bahawa dia mempunyai credibility. Untuk Nasir tadi dirampas. Jadi Diego ada peluang sekarang ini. Satu tolakan terus, rebatan kaki kiri. Diego menghasilkan gol pertama untuk Diego Santos, mencetak nama sebagai penjaring di perlawanan Piala Subangsih. Boleh kata perlawanan pembukaan Liga juga.
Disaksikan bagi macam mana bola yang dimiliki oleh pemain Kuala Lumpur hilang di bahagian tengah. Lorongan terus diberikan kepada Diogo yang berlari pantas memecah barisan pertahanan di bahagian tengah. Terus menjaringkan gol dengan kaki kirinya, rembatan yang boleh kita kata agak jauh juga kerana dia dapat ada peluang ruang di sebelah kanan. Wong laku penjaga gol Kuala Lumpur. Dia tertewas di minit ke-9. Yang sudah katakan tadi, Iago Santos. That is terrific skill. Cabrera untuk Safiul Rashid. Tandukan Safiul Rashid. Mungkin kurang ruang untuk membuat langkah timingnya, melakukan tandukan yang lebih kuat. Apapun, sudah nampak gerak-gerak pasukan Jarut Azim untuk menguasai permainan. Sudah beberapa kali juga kita saksikan bagaimana pemain Kuala Lumpur melakukan kesilapan. Apapun, sekarang ini bola dalam kawalan pasukan Kuala Lumpur. Antara pemain utama mereka adalah Syukwadan, bekas pemain yang mendapat anugerah the most valuable player, player tempatan. Dia belum lagi bola pemain dari perikawalan pemain yang Kuala Lumpur ni berjaya betul-betul sampai dalam kotak penalti. Jadi sekarang ini buat kali pertamanya pasukan Kuala Lumpur berjaya menembusi kotak penalti JDT. Namun belum ada percubaan yang betul-betul baik. Dan sekali lagi bola hilang. Kuala Lumpur cuba untuk melakukan high press. Buat masa ini JDT bermain di kawasan sendiri. He's made sure that that won't get through. Get a throw in. Untuk ke dalam untuk pasukan Kuala Lumpur. Lumpur masih lagi mencari ruang untuk mereka menghantar bola pada rakan yang berada dalam kotak penalti, penyerang utama mereka. Namun sekarang ini dia agak sukar untuk Kuala Lumpur. Sekali lagi jadi Diogo Santos terlepas kawalan. Wow, rembatan ataupun placing cuba dilakukan oleh Diogo Santos. Sudah disasar ke sebahagian kiri. Adalah amat penting untuk pasukan yang bermain dalam kempen piala ataupun satu perlawanan saja dalam kempen piala Subangsih ini untuk menggunakan segala peluang yang ada, untuk memastikan segala peluang yang ada dapat ditukarkan kepada gol. Sentak untuk Diago. Sekali lagi Diago datang. Satu pressing mudah Diago Santos. Sekali lagi berbicara kebuntuan dalam 10 minit, lebih kuranglah 10 ke 20 minit ni. Apabila dia menjadikan gol kedua setelah dia menjadikan gol pertama JDT di minit ke-9 dan minit ke-37 pula, dia menjadikan gol kedua JDT untuk JDT atas selesa di hadapan dengan 2-0. Namun lawanan masih lagi panjang. Kita baru saja menyaksikan perlawanan bagi separuh masa pertama ini, baru 37 minit lebih kurang. Jadi masih ada ruang untuk pasukan Kuala Lumpur. Budak-budak bandar ini untuk melakukan sesuatu. Azamat Zafri Yahya.
Hello, Josui. Ada lagi. Bola bola kawalan pemain Kuala Lumpur banyak kali hilang di kaki mereka disebabkan dirampas oleh Nasir Isa. Negara Kebera ada ruang. Okay, dia sedikit gopoh untuk melepas kerimbatan. Dia boleh melepas kerimbatan yang lebih baik sebenarnya. Kuadan untuk Zafri Haya tersangkut. Breaks on here. Tamat separuh masa pertama. Dudukan 2-0 Miak Johor Darul Ta'zim. Masih jaringan Diego Santos dari JDT masuk ke bilik persalinan dengan keadaan yang lebih baik berbanding Kuala Lumpur yang perlu mencari jawapan walaupun mereka menguasai 62% permainan ataupun possession. Namun mereka belum ada lagi percubaan tepat, sedangkan JDT mempunyai 6 percubaan dan 2 percubaan tepat menghasilkan dua jaringan. Kita terus pada gol masa yang kedua. And we're off again. Changes made by neither side, yeah, from what we understand. Oh, Diego Santos berjaya merampas bola namun dia dipersalahkan. Jadi separuh masa yang kedua baru saja bermula. Battles to win it back. Edi Zafuan. Mauricio. Satu hantaran jauh untuk Safawi Rashid. Work on the right flank. Now what's next? Benito Davis. Diego Santos. And it's a corner. Kuala Lumpur pula mensia-siakan awalan bola untuk memberikan sepakan penjuru pertama di separuh masa kedua ini. Abdul Rashid akan mengambil sepakan penjuru. Tarinya kepala Diego Santos. Diego Santos. Jaringan hat-trick. Hat-trick untuk dirinya. Minit ke-51. Apabila Safawi Rashid mengambil sepakan penjuru daripada penjuru kiri Kuala Lumpur, dia betul-betul mensasarkan kepala Diego itu. Disaksikan bagaimana jaringan dihasilkan Diego Santos. Dia melonjak tinggi untuk mendapatkan bola itu di udara. Dan sepakan diambil oleh Safawi Rashid terus menuju ke kepalanya macam tiang tinggi. Dia lompat dengan cukup baik, lentingkan badannya, lentingan yang baik untuk melepaskan satu tandukan yang menewaskan Wong buat kali ketiga hari ini menerusi pemain yang sama. Oh, dah susah pula, sedikit lewat. Mauricio juga agak pantas untuk bentuk ruang namun dia dipersalahkan. Mungkin ada sedikit kekasaran ataupun body contact yang sedikit keras. Dia mengambil bola daripada Syafiq. Batu soft shielding juga sebenarnya. Tapi apapun di mata referee mungkin itu satu satu. Kita baru nak berkatakan tentang keputusan pengadil. Satu rembatan ataupun free kick yang bahaya juga daripada pemain Kuala Lumpur. Namun Farila Malias lebih pantas to play a higher line. Frighten the people getting in behind. Yeah, absolutely. It just opens up the opportunity of not only strikers getting behind but the runners from midfield. Leandro. Bola pertamanya sedikit jauh. That'll go straight through to the keeper. Tidak mungkin kita sudah mampu untuk menyaksikan mungkin jaringan bakal terhasil dari pergerakan tersebut. Here's the delivery. A brilliant interception. Shoot! Oh! He scores! Gol pertama daripada Syafiq Syarudin. Speed of thought. Bekas pemain Johor Darul Ta'zim 2 untuk musim lalu. Outcome. Yeah, I really can't say enough as to how good the final ball. Dia sudah ada gol daripada pasukan Kuala Lumpur untuk merapatkan jurang. The damage was all done. Pembuangan masih panjang, ada ruang lagi untuk pasukan Kuala Lumpur. Is there a way back from
untuk melakukan sesuatu. Namun pasukan Johor Darul Ta'lim juga tak berdiam diri. Mereka akan menambah jaringan. Mereka akan cuba untuk memastikan kelebihan mereka ada, terus dilebarkan dengan jaringan-jaringan susulan. Jadi dia akan terus melakukan serangan-serangan bertali arus untuk membedil barisan pertahanan Kuala Lumpur. Jadi satu lorongan yang tak berjaya dilakukan oleh pasukan Johor Darul Ta'lim. Look, the game is full of ifs and buts. If only Abrera, the pass could have completed it. Sebelah kiri. Leandro Velasquez. Satu rematan yang agak kencang juga. Namun kurang tepat. Dia tak banyak ruang sebenarnya untuk berpusing dan melepaskan rematan kaki kanan. Namun kali ini dia melepaskan rematan kaki kiri yang bukan kaki dominannya. Okay, ada pertukaran bakal dilakukan. Kerana saya sudah dapat menyaksikan Syafiq Ahmad dipanggil daripada melakukan warm up. Mungkin Syafiq Ahmad akan dimasukkan untuk menggantikan Diego Santos. Well, that's where he wants it. Well, position to yang hari ini telah pun menghasilkan 3 gol. Sekarang ini sudah mengawal permainan. Diogo untuk Cabrera. Antara lintang ataupun ditolak ke belakang untuk Corbin Ong yang akan melakukan antara lintang. Namun bola itu dikeluarkan. Itu Davis. Antaranya untuk Safawi Rashid. Main 1-2. Peter Davis melakukan satu overlapping. Satu hantaran lintang. Mungkin terlalu ke dalam. We have got changes here from both sides, in fact. Jadi ada pertukaran daripada kedua-dua pasukan. Syafiq Ahmad memasukkan JDT masukkan Syafiq Ahmad untuk digantikan dengan Diego. Manakala Kuala Lumpur memasukkan Indra Putra. Seorang lagi pemain yang cukup berpengalaman. Syafiq Rashid. Tolaknya untuk Leandro Velasquez. Safawi ada peluang. Satu pressing ball. Hanya kena pada tiang atau palang sebenarnya. Jadi JDT sudah mula untuk menunjukkan taringnya. He acknowledges that he should have come up with something better there. Yeah, I mean, I think he did well to spot the ball. Untuk Syafiq Ahmad sekarang ini. Syafiq Ahmad. Dia mendapatkan rebatan kaki kiri terkena tiang. Namun selepas itu dia buat satu pull up pantas. Dia tidak berlari ke mana-mana. Dia berada di situ untuk menyaksikan bola itu betul-betul menerjah jaring. Jadi gol keempat JDT terus menutup segala peluang yang ada untuk Kuala Lumpur bangkit. Kerana kedudukan ini agak mustahil. Dalam masa kecederaan saja ia tinggal. Di mana satu dorongan daripada Leandro Velasquez. Sekali lagi dia melakukan assist untuk penyerang yang berada di hadapan. Syafiq Ahmad mendapatkan bola untuk melepaskan rebatan kaki kiri terkena tiang. Dan dia melakukan satu follow up. Dan buat ke kali keempat. Pertahanan Kuala Lumpur lambat untuk menutup ruang. The difference is three. Sebabkan gol itu terhasil. Dan Putra untuk Syafiq Jarudin. He's on his way. Tamat perlawanan dari JDT. Akan dinobatkan sebagai juara Piala Subangsa 2020 menewaskan pasukan Kuala Lumpur dengan 4-1. Tak kecewa pemain-pemain Kuala Lumpur. Namun itulah hakikatnya. Mereka tewas kepada pasukan yang lebih baik. Pemain JDT meraihkan kemenangan mereka di hadapan penyokong-penyokong mereka yang hadir hari ini. Dikabarkan lebih daripada 15,000 orang yang hadir untuk menyaksikan perlawanan Piala Subangsih. Jadi JDT dinobatkan sebagai juara
You are the champion JDT. Tahniah untuk penyemir Mora dan juga Alexander Figueroa. Tahniah untuk Duli Teramat Mulia, Tunku Mahkota Johor. Tamat perlawanan Piala Sebangsi Bidik Johor Darul Ta'zim dengan kesultanan akhir JDT menewaskan Kuala Lumpur dengan 4-1. Jadi terima kasih kepada semua yang menyaksikan siaran ini di Azad Nasir Gaming Page. Jangan lupa untuk anda follow page ini, dan juga jangan lupa untuk anda subscribe Azad Nasir Channel di YouTube. Dan pastikan juga anda tak lepas peluang untuk menyaksikan streaming saya akan datang. Jadi ini adalah satu siaran untuk test dan juga saya untuk dapatkan maklum balas anda dengan bagaimana sound mikrofon yang dihasilkan dengan equipment baru saya ni. Jadi terima kasih kepada anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum.